Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Sinjihan. Jadi di video kali ini aku bakal unboxing handphone yang aku beli di Shopee. Jadi packingnya sendiri tuh kayak gini, dan aku bakal jadiin handphone ini sebagai giveaway. Nah sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Sinjihan_. So kita langsung aja ke videonya. Nah jadi nanti aku bakal adain giveaway spesial 20.000 subscriber. Jadi kalian pantengin terus aja untuk video-video aku terbaru. Dan jangan lupa untuk bunyiin loncengnya, bunyiin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku. Jadi aku itu beli di Shopee, dia itu di Sprint Online, ada di Tangerang. Nah jadi kayak gini ya paketannya. Dan aku juga belum tahu isinya kayak apa, karena aku juga belum aku buka. Dan aku mau langsung ngebuka aja. Nanti aku sobek-sobek juga jadi. Jadi dia itu ada apa itu ini apa sih, bubble wrap warnanya hitam. Jadi kayak kantong plastik gitu. Jadi ini bubble wrap. Ini bisa dibuka untuk isolasinya itu. Dan penampakan handphonenya tuh kayak gini. Ini masih segel ya, masih ada plastiknya gitu. Dan ini itu apa ya, handphonenya itu Asus, ini Asus Zenfone Live L2. Jadi dia itu member of Era Jaya Group. Pokoknya kayak gini deh. Pokoknya kayak gini. Dan ini masih ada plastiknya. Aku minta izin ke kalian buat buka ini ya si handphone. Jadi aku mau kayak ngebuktiin gitu apakah dia handphonenya bisa bisa nyala atau enggak. Nah jadi ini itu yang warnanya blue. Dan aku mau langsung ngebuka aja. Aku minta izin ya, jadi nanti untuk giveaway-nya itu dia udah kebuka karena aku bukakan di video ini. Jadi kalian lihat sendiri gitu loh kalau ini masih bener-bener baru gitu. Dan aku bakal coba buka. Dan aku bukanya juga sembarangan kayak gini aja ya. Jadi nanti pas kayak aku kirim gitu, dia nggak, plastiknya nggak aku kasihin. Dan ini warnanya blue, terus gitu. Ini ada kayak stiker-stiker apa, kurang tahu. Jadi ini udah aku buka dan dusnya kayak gini. Kayak gini, aku bacain nggak? Jadi dia itu mana ya, kayak gede layarnya atau mananya. Sebentar aku lihat dia dulu ya. Untuk Asus dia tuh ada 2 SIM, terus habis itu ada 2G apa sih, aku nggak ngerti. Aku gak ngerti. Aku sering banget beli di Shopee karena emang seneng gitu kan. Karena pembayarannya tuh gampang banget. Jadi aku juga sering beli di Shopee. Makanya aku beli handphone ini di Shopee gitu. Terus yang pertama itu kayak gini. Dan ini bisa diambil gitu. Nah jadi ini penampakan handphonenya. Ih bagus banget ya sih. Handphonenya kayak gini. Dan aku mau minta izin ke kalian untuk buka. Oh, jadi banget sih. Wow, bagus banget sih. Ini bagus banget. Warnanya biru. Aku bakal taruh dulu handphonenya dan aku bakal ngejelasin yang kayak kardus-kardusnya gitu. Jadi di sini tuh ada di bagian sininya tuh ada ini. Ini apa sih, buat kayak ngambil kartu gitu loh, dan dia lingkaran gitu. Biasanya kan panjang gitu kan, kayak panjang habis itu ada itu ya. Tapi ini aku baru lihat loh yang kayak gini, yang dia itu lingkaran terus ada itunya. Habis itu di sini ada beberapa kayak buku panduan atau email. Jadi ya kayak gitu deh. Dia ada apa ininya, kayak buku panduan harus di charger atau gimana gitu. Kayak gini. Ini ada handphonenya, gambar handphonenya. Terus aku bakal ngejelasin untuk yang ini juga sama, kayak gede banget. Aku balik ya. Jadi aku beli handphone ini tuh murah banget. Agak, ya maksudnya ya gak murah-murah banget sih. Kayak cuman
sekisaran 1 juta berapa gitu. Maksudnya masih 1 jutaan gitu. Jadi enggak, ya lumayan bagus sih. Enggak yang sampai, kan ada kan handphonenya ratusan ribu atau itulah. Jadi aku beli ini 1 jutaan gitu. Terus habis itu untuk kardus selanjutnya itu di dalamnya ada chargernya kayak gini, ini ada tulisannya Asus, jadi emang benar-benar original, masih original. Terus habis itu ada kabel datanya juga, udah, tapi nggak ada handsetnya deh, nggak ada handsetnya cuy. Emang kayaknya setahu aku Asus itu emang nggak ada handsetnya setahu aku, karena aku juga udah pernah beli, maksudnya buat ibu aku sama bapakku itu dia beli Asus, itu emang nggak ada itunya, apa handsetnya. Jadi ini mungkin juga nggak ada. Terus habis itu aku benerin dulu dan aku masukin. Nah sekarang aku bakal ngebahas untuk handphonenya. Jadi dia handphonenya kayak bagus banget ya sih, kayak bagus, masih kayak kinclong gitu. Nih bagus banget kan. Dia kayak gitu. Jadi ini tuh bagus banget, kayak bagus gitu, kayak masih kinclong gitu. Kayak apa sih, desainnya tuh bagus menurut aku, kayak dia tuh di bagian sininya warnanya hitam, terus habis itu biru gitu. Terus untuk depannya juga kayak gini, dia nggak terlalu gede, segini aku, setangan aku segini, nah segini, nggak terlalu gede juga tapi juga nggak terlalu kecil deh, jadi kayak pas gitu loh. Terus aku bakal coba nyalain. Nah jadi kalau kayak gini aku nyalain, dia nyala. Kan bisa lihat kan aku nge-record itu selalu pakai handphone dan ada kardus di sini, ada dua. Soalnya holder aku yang di tripod itu rusak. Jadi aku gunain kursi ini kayak gini dan seadanya banget. Terus ini tadi kayak penutup handphonenya gitu. Nah, jadi ini ada tulisannya Zenfone gitu. Kelihatan kan ada kardus dua di sini. Jadi emang low budget banget. Terus kayak gini dia nyala. Nah kayak gini dia nyala. Dan aku mau tulis yang Indonesia nih Maya. Ini ada Indonesia. Jadi pas kita buka kayak ada tulisan welcome gitu. Dan aku masukkan bahasa ya. Aku minta izin ke kalian nih untuk aku membuka dusnya dan aku ngotak-ngatik ini berikutnya. Jaringan seluler dan berikutnya. Nah, jadi handphonenya nyala. Nah, jadi handphonenya nyala ya. Aku nggak ngerti ini cara kayak ngaturnya gimana. Jadi aku kembaliin aja deh. Nah, pokoknya HP-nya nyala. Terus ini pokoknya nyala deh. Jadi emang benar-benar ini handphone yang aku jadiin giveaway. Dan aku mau coba matiin aja, karena tadi kan aku kayak mau ngasih data gitu kan. Tapi ternyata dia tuh bisa kayak harus ada datanya sama wifi-nya. Jadi ini nggak aku atur, dan biar kalian aja yang ngatur nanti pas pas dapetin handphone ini, biar kalian yang ngatur, kalian kasih email kalian sendiri. Jadi ini aku kembaliin aja, jadi nggak aku kayak aku kasih dataku atau aku otak-atik sebelumnya, nggak. Jadi aku kembaliin, dan ini masih ke pengaturan awal yang tadi, dan aku bakal matiin aja. Jadi ini aku bakal matikan deh ya. Terus oke. Jadi handphonenya nyala ya, dan ini baru 100% masih baru. Dan aku mau coba untuk kembaliin lagi. Dan ini untuk giveaway ini aku disupport sama 7 temen aku. Jadi kalian nanti wajib banget untuk subscribe ke 7 temen aku. Dan hadiahnya itu masih banyak yang lain gitu. Jadi kalian wajib banget ikut, karena masih ada kamera yang kayak kemarin yang aku giveaway-in, kamera Kogan. Terus habis itu masih ada ring light juga. Habis itu masih ada AirPod atau apa itu yang kayak handset yang nggak ada kabelnya. Apa sih, AirPod atau AirPod, aku kurang tahu. Pokoknya itu deh. Terus habis itu dan masih ada kayak sepasang-sepasangnya gitu untuk yang hadiahnya gitu. Jadi kayak seumpamanya nih
hadiah pertama dia dapat handphone, terus masih ada percilan-percilannya. Terus dia yang kedua dapat kamera, masih ada percilan-percilannya. Dia ketiga ada, pokoknya kayak gitu. Dan kelima, nanti hadiahnya aku bakal bagiin 5 pemenang, dan hadiahnya itu menarik-menarik. Jadi kalian tonton terus video aku biar kalian gak ketinggalan. Dan jangan lupa juga untuk bunyiin loncengnya, notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku. Dan aku nanti ngebagiinnya khusus untuk subscriber aku. Dan ini sedikit info ya. Nah, seperti itu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum.